Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas kurniaannya, limpahan taufik dan inayah daripadanya, dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam majlis ini mendapat rahmat daripada Allah dan keampunannya, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan kitab Adab dalam Islam. Sambungan muka surat 345, masih lagi di bawah Adab berbicara. Sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan umpatan yang disebut sebagai ghibah. Tegahan daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah kita daripada mengungkapkan ungkapan ghibah. Namun begitu, Imam Nawawi membenarkan kita ghibah pada beberapa hal, di antara apa yang telah kita sebut, 6 perkara yang boleh kita melakukan ghibah. Telah kita bahas pada minggu lalu. Sambungan pada malam ini 345. Jika ada orang yang datang dengan membawa namimah, ghibah telah kita bahas, dan habis berkenaan dengan ghibah, kita masuk pula dengan namimah. Bagaimana telah kita sebut, namimah ialah satu ungkapan yang dibawa oleh seseorang dengan mengatakan ungkapan tersebut lalu disandarkan kepada orang lain. Dalam bahasa moden kita, kita sebut gosip lah, senang lah. Gosip. Gosip ini namimah. Ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakannya jika ada orang yang datang dengan membawa namimah, maka hendaklah kita melakukan 6 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah kita daripada namimah ini. Lalu hendaklah kita apabila mendengar namimah, bawaan seseorang lalu disandarkan kepada orang tersebut yang merupakan gosip, yang pertamanya jangan mempercayainya. Walaupun kita beranggapan macam betul, macam betul tanggapan kita, tapi disebut tidak boleh mempercayainya kerana orang yang suka membawa namimah adalah orang fasik. Jumpa kita pantang sebut, aku dengar orang tadi sebut sekian sekian sekian, padahal dia tak sebut pun. Aku dengar sipulan-sipulan mengata kat kamu sekian sekian, padahal tak ada apa pun. Ini disebut namimah, gosip yang ditegah oleh agama. Malahan Al-Quran sebut
Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sampai kepada kamu satu berita, in ja'akum fasiqun, kalangan orang-orang yang fasik, fatabayyanu, hendaklah kamu selidik. Orang yang suka buat namimah ni tuan-tuan, orang yang suka berandu domba. Maka Islam melarang orang yang membawa gosip ini kepada orang ramai, dan kita tidak boleh mempercayainya. Yang kedua, mencegahnya daripada melakukan perkara itu dan menasihatinya serta mengkritik perbuatannya. Apabila dia nak cerita, kita cakap aku tak nak dengar. Kerana ia mendatangkan dosa, ditegah oleh agama, lalu kita nasihati dia sekian-sekian supaya dia insaf daripada membawa satu berita yang kadang-kadang tidak betul. Malahan Islam tidak menggalakkan dan menegak orang-orang yang membawa berita-berita. Yang tidak pasti. Adapun yang ketiga, membencinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana orang yang sebegini dibenci oleh Allah. Allah tak suka, Allah benci orang yang namimah ni. Bawa mulut dia. Dia bukan ada modal apa tuan-tuan, mulut dia modal dia. Tak keluar duit 10 sen pun. 1 sen pun tak ada keluar. Modal dia air liur. Jumpa orang sekian-sekian cerita, aku dengar, aku dengar, aku dengar manja. Orang yang gini keadaannya dibenci oleh Allah, dan harus bagi orang yang mendengarnya membenci orang tersebut. Tuan-tuan, apabila sesuatu perkara itu benci, Allah Subhanahu Wa Taala benci, maka orang yang benci akan kebencian Allah, maksudnya orang yang benci suatu perkara yang dilakukan oleh makhluk yang mana perkara itu dibenci oleh Allah, ia dibolehkan oleh syarak. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala apabila membenci seseorang, maka menjadi satu keperluan bagi kita untuk membenci kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada orang yang digosipkan. Apabila kita dengar berita sekian-sekian keadaan, kita dah larang, kita dah tegak, dia cakap juga. Kalau dalam keadaan begini, kita jangan percaya dan kita jangan gosip pula. Dia dah gosip, kita sebarkan gosip tersebut, ia juga ditegah oleh agama. Lalu kita berprasangka buruk kepada orang yang digosip. Betul juga ni tuan-tuan, satu alat yang dicetuskan oleh syaitan untuk menyemarakkan api pemusuhan. Betah lagi ia melibatkan kawan kita mungkin, melibatkan jiran kita mungkin, melibatkan orang-orang yang kita kenal. Seterusnya yang kelima, gosip itu tidak mendorong kita untuk melakukan siasatan terhadap hal tersebut. Apabila perkara itu gosip, tak ada keperluan untuk kita siasat. Tak siasat buat apa, benda tu gosip. Lalu orang buat andaian-andaian. Andaian tu satu benda yang tak pasti. Apabila tak pasti, tak payahlah kita nak pergi selidik pula. Maka ditegah untuk kita menyelidik ataupun siasat tentang hal yang digosipkan tersebut. Adapun yang keenam, tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang seperti yang dilakukan oleh si pembawa gosip. Artinya kita tidak boleh menceritakan gosip tersebut kepada orang lain dengan mengatakan si pulan bercerita kepadaku bagian-bagian. Dah kita tahu benda tu gosip, apabila kita dengar, kita jangan sampaikan apa yang kita dengar.
dah kita tahu benda tu gosip, benda tu kurang pasti, benda tu tak benar pun. Kadang-kadang kebanyakan apa yang disampaikan, benda banyak tak betul. Kita dapat daripada WhatsApp mungkin, grup jiran tetangga kita mungkin, grup ahli masjid pun kadang-kadang laku tentang benda. Kata-kata orang lain, kita pun kadang-kadang kita diuji dengan benda itu. Apabila kita mendapati perkara itu tidak pasti, entah lagi dalam bentuk gosip, maka kita diminta untuk tidak memanjangkan gosip tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala larang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegah hal tersebut. Demikian dinyatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. 6 perkara yang kita sebut, yang dikatakan namimah ini, kita kena buat sebagaimana tidak mempercayainya, mencegah daripada melakukannya atau menasihatinya, tidak berprasangka buruk terhadap orang yang digosip. Gosip itu tidak mendorong kita melakukan siasatan kepadanya. Jangan kita buat siasat. Benda yang tak pasti ni tuan-tuan, tak ada keperluan. Malahan kita ditegah untuk siasat. Tak ada kebaikan dalam kehidupan kita apabila kita mendapat sesuatu berita yang mana kita tahu ia boleh menyebabkan berlakunya permusuhan, kita pula dok ulas, kita pula dok komen. Tuan-tuan, yang dikatakan ikatan nak bina ni susah, ikatan persaudaraan nak bina susah, nak cerai, nak rongkai senang. Tuan, orang nak cari jodoh, cari jodoh kadang-kadang dah bertunang pun tak jadi. Tapi tuan-tuan, apabila dah ada ikatan, apabila berlakunya krisis, apabila diuji oleh Allah, berlakunya penceraian. Kenapa? Nak bina ikatan itu susah. Nak bentuk hati kita tuan-tuan bukan senang. Yang bentuk hati kita, yang boleh melunakkan hati kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adapun yang keenam, larangan menceritakan semua yang didengar. Tegahan bagi kita apabila kita dengar sesuatu, tidak patut kita menceritakan kepada orang lain apa yang kita dengar. Kadang-kadang tak ada keperluan untuk kita ceritakan, lalu kita ditegah untuk kita bercakap hal-hal yang sedemikian. Maka berlakulah tegahan. Apa yang kita dengar dari orang ramai, ada yang benar dan ada yang dusta. Boleh jadi apa yang kita dengar tu benda yang betul, dan boleh jadi juga apa yang kita dengar itu satu bentuk pendustaan, perkara-perkara yang dusta, perkara yang bohong. Apabila seseorang menceritakan semua yang didengarinya, nescaya dia akan menceritakan pembohongan. Apabila kita dengar sesuatu A sampai Z, kita dengar lalu kita cerita A sampai Z kepada orang, alif sampai ya, sekian 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 cerita. 5 minit kita dengar, 5 minit kita cerita. Malahan yang teruk, 5 minit kita dengar, 10 minit kita cerita. Duk ulang. Dalam hal ini, orang yang berceritakan apa yang dia dengar, aku dengar semua apa yang dicerita tadi. Orang ini telah mengungkapkan pembohongan, pendustaan. Oleh kerana itu, orang yang menceritakan semua yang didengarnya, semua yang didengarinya, bererti telah menceritakan pembohongan.
Sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ay yuhaddith bi kulli ma sami'a." Artinya seseorang sudah cukup berdosa melakukan manakala dia menceritakan semua yang dia dengar. Tentang yang dikatakan dosa ni kadang-kadang benda yang kita tak sangka. Kita anggap tak apa. Banyak orang tuan-tuan menganggap benda tak apa, boleh bertaubat, boleh kita minta ampun kepada Allah. Tapi dalam keadaan apa yang dia ucap, dia tak tahu perkara itu boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dalam keadaan dia beranggapan benda yang dia buat melalui dosa dia satu benda yang remeh. Ini satu benda yang tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kebaikan dalam diri dia. Kita takut apa yang kita buat sebagaimana orang munafik yang menganggap dosa itu ibarat lalat yang hidup yang hinggap di batang hidungnya. Senang tuan-tuan nak alau lalat yang hidup yang hinggap di batang hidung kita. Ha, kita guna tangan, kita gerakkan tangan, lalat tu terbang. Tapi orang yang beriman melihat dosa itu satu benda yang membinasakan hidup dia. Umpama gunung yang akan menghempap diri dia. Sebab itu, perkara yang dikatakan dosa itu cukup bagi kita sekiranya kita dengar sesuatu, kita sampaikan kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan begitu, seseorang sudah cukup berdosa manakala dia menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Albani. Di dalam sebuah hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain disebutkan, bihasbil mar'i minal kadzib ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Seseorang cukup dianggap berbohong bila dia menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya juga hadis sahih. Ha, kita tinggalkan perkara yang tak sepatutnya kita sampaikan kepada mulut kepada seseorang melalui mulut kita. Kita dah sebut mulut ini sekiranya kita pelihara dia, jaga dia. Jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tuan-tuan syurga. Ya dhamman lahul jannah kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan kepada orang yang jaga mulut dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh, larangan berbohong. Berbohong adalah mengkhabarkan sesuatu yang tidak betul dengan fakta. Bercakap satu benda yang tidak betul. Bohong. Bercakap satu benda yang tak ada asas lalu dia cerita diri ke, itu juga satu perkara bohong. Perbuatan ini ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bagaimana disebut di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Orang yang beriman, kita diminta supaya bersama dengan orang-orang yang benar. Benar percakapannya, benar perbuatannya. Di dalam hadis juga bagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah
wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, kebenaran membawa kepada kebaikan, sesungguhnya kebajikan itu membawa kepada syurga, sesungguhnya seseorang akan berkata benar sampai dia menjadi orang yang jujur, dan sesungguhnya pembohongan itu membawa kepada kejahatan, sesungguhnya kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Sesungguhnya seseorang akan berbohong sampai ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita digalakkan buat kebaikan. Kenapa? Kita nak Allah Subhanahu wa taala nilai kita dengan kebaikan setelah ditulis oleh Allah, dinilai oleh Allah akan kebaikan kita. Kita nak kebaikan yang kita buat, Allah nilai ia sebagai kebaikan. Dalam masa yang sama, kita hindari diri kita daripada berbohong. Sekiranya kita meneruskan kebohongan kita, kita takut Allah SWT tulis kita ini sebagai pembohong. Allah meterai hati kita, Allah dah tulis, kita takut Allah dah cop dalam diri kita ini sebagai pembohong. Tiada tempat apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam diri kita keburukan. Apa yang dapat daripada kita melakukan keburukan tidak lain tidak bukan adalah siksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ni hadis sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar radhiyallahu anhu berkata, Al-Gharib Al-Asfahani mengatakan, kalau Al-Fajr bermakna rabi', jadi kata Al-Fujur bererti merobek tirai agama. Yang dikatakan kejahatan ni satu benda yang boleh mencalarkan jalan ketakwaan kita kepada Allah. Apabila kita menjadi orang baik, sudah tentu jalan-jalan yang kita lalui itu jalan kebaikan. Apabila kebaikan itu sudah dilorek dengan benda-benda yang tidak baik, maka ia akan mendorong dengan melakukan kerosakan dan cenderung untuk melakukan maksiat. Kata ini digunakan untuk menyebut kecenderungan ke arah kerosakan dan ghayrah dalam melakukan maksiat. Kata al-fujur itu adalah sebutan umum yang mencakupi segala jenis keburukan. Yang dikatakan fujur, kejahatan ni banyak jenis. Segala maksiat terkandung di dalam fujur ni. Dia bercabang-cabang. Yang dikatakan kebaikan ni ada banyak perkara, begitu juga dengan kejahatan ni. Ia boleh berlaku dalam bentuk apa sahaja. Dia tidak hanya kita melihat sesuatu benda yang kita lihat itu jahat. Sedangkan tuan-tuan, di sisi Allah, kejahatan itu boleh berlaku dalam banyak keadaan. Orang yang tak solat, orang jahat. Mungkin setengah daripada kita menganggap orang yang tak sembahyang belum tentu jahat. Ada orang menganggap gitu. Apabila kita kata orang ini tak solat, orang tak solat disebut sebagai fasik. Ada orang kata, orang yang tak solat belum tentu jahat, Ustaz. Hati dia baik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nilai. Maka kita sebagai hamba Allah perlu nilai sebagaimana nilaian Allah. Tak boleh kita nilai sendiri. Ada orang, tuan-tuan,
cakap dia pantang muka dan pantang buka mulut. Orang kata mulut laser. Tuan-tuan, mula je tuan-tuan. Orang kata mulut dia je. Ada orang sebut mulut dia ustaz, dia kata. Hati dia baik. Betul tak tuan-tuan? Tak betul. Sebab itu nilaian di sisi manusia kita tak boleh nilai hati dia. Tapi nilaian kita boleh nilai berdasarkan tindak tanduk dia, ungkapan dia, berdasarkan luaran. Hati seseorang siapa pun tak boleh nilai. Kita yang tidur sebantai dengan orang rumah kita, isteri kita, kita pun tak tahu dia mimpi apa. Hati dia kita boleh nilai tak? Makan suap ni, kita suami suap masuk dalam mulut isteri kita, walaupun makan sama-sama, tidur sama-sama, hati dia kita boleh nilai? Tak boleh nilai. Nilaian hanya dibenarkan berdasarkan apa yang kita nampak. Maka tak patutlah sekiranya seseorang beranggapan orang ni mulut dia jahat, hati dia baik. Tak betul. Tak kena kaedah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia melanggar janji, dan apabila diberi amanah dia khianat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini juga hadis sahih. Tuan-tuan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jaga hati. Quran sebut orang yang berpenyakit hati, orang ni orang munafik. Kita kata sakit hati tak apa tuan-tuan. Kalau dia sakit, kita sebut sakit hati. Kalau berpenyakit di dalam hati, ini bahaya. Fi qulubihim marad. Quran sebut di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ini yang disebut sebagai orang munafik. Dan orang munafik ni dia ada tanda. Apa tanda dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Apabila ia membicarakan sesuatu, dia tak pernah menepati apa yang dia bicara. Kelentong sana, tipu sana, dusta memanjang. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janji. Pukul 3 saya datang. Pukul 3 tak datang, 3:30 tak datang, 4 tak datang. Tak datang sampai sudah. Esok janji pula. Tak apa, tak apa. Lusa saya datang, sekian-sekian. Kita jumpa di kedai gulang. Tuan-tuan, kawan lepas minum teh, o minta teh tarik. Lepas teh tarik, air suam, tak datang-datang. Berjanji. Gitu juga apabila kita buat sesuatu benda yang tuan-tuan, apabila kita nak mengaburi mata seseorang, kita janji dengan benda baik. Tuan-tuan, kamu datang nanti aku bagi kat kamu sekian-sekian. Ada habuan kamu. Tuan-tuan, bagi apa pun tak ada. Orang yang begini keadaannya, di antara tanda-tanda nifaq di dalam diri dia. Dan yang seterusnya, apabila diberi amanah dia khianat. Apabila diberi tanggungjawab dia tidak melaksanakan tanggungjawab. Banyak tuan-tuan, kita pun takut benda ni. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita tidak ada setibis daripada tanda-tanda orang munafik.
Jadi orang yang suka berbohong bererti memiliki salah satu sifat munafik. Tentang sesuai dengan apa yang kita bicarakan, orang yang menuturkan sesuatu benda yang dusta, cakap bohong, pantang buka mulut, satu pun orang kita tak boleh percaya. Cakap je lebih, sembang je kemas, orang kata gitu. Tentang ada, tentang pernah dengar orang gitu keadaannya. Kita pernah dengar orang cerita tentang hal keadaan gitu. Orang ni sembang je kemas sampai peringkat begitu. Tapi kita tak boleh cerita kat orang lah tuan-tuan. Kita pun bawa mula orang cerita, dia ni aku dengar cerita sembang je kemas, jadi namimah pula. Sebenarnya tuan-tuan, kita nak cerita orang yang bercakap bohong, dia memiliki salah satu daripada sifat orang munafik. Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang menceritakan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, akan tetapi malam ini aku melihat dua orang lelaki mendatangiku. Kemudian mereka memegang tanganku dan membawaku keluar ke tanah suci. Ternyata di sana ada seorang lelaki yang sedang duduk dan seorang lelaki lain yang sedang berdiri dengan memegang gancu dari besi. Sebahagian sahabat kami menceritakan dari Musa bahawa lelaki itu kemudian memasukkan gancu tersebut ke dalam rahangnya hingga menembus ke tengkuknya. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada rakannya yang lain, dan rahangnya itu pun kemudian mengiring, dan rahangnya itu pun kemudian mengering. Lalu dia kembali melakukan perkara yang sama. Aku bertanya, apa ini? Mereka menjawab, barangkali berangkatlah. Kamu sudah membawaku berkeliling. Beritahulah aku tentang apa yang sudah kulihat. Mereka menjawab, ya, orang yang kulihat dirobek rahangnya itu adalah pembohong dan menceritakan pembohongan. Kemudian pembohongan itu diambil darinya hingga mencapai berbagai penjuru. Lalu dia diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. 1386. Hadis yang ke 1386. Tuan-tuan nak ceritakan azab yang Allah SWT timpakan kepada orang yang suka berbohong. Ambil rahang, tuan-tuan ambil satu benda yang diperbuat daripada besi, diletak di dalam mulutnya sehingga menyebabkan kering rahang dia. Tuan-tuan, rahang kita ada gigi ni, rahang gigi apabila diletak dengan besi yang panas, kering rahang tersebut. Itulah siasat bagi orang yang berbohong. Siasat tersebut sehinggalah berlalu sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, kita tak nampak benda tu, melainkan apa yang disebut oleh Nabi SAW melalui mimpi dia. Bagaimana yang diriwayatkan daripada Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhu, siksaan dan amaran kepada orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong tak ke mana, tuan-tuan. Tak ke mana. Melainkan dia tak aman daripada nak cerita keburukan dan perkara-perkara yang tidak mempunyai kepastian. Bangun daripada tidur, apa aku nak cerita hari ni? Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan bangun-bangun, apa aku nak buat kepada si pulan bin si pulan? Dalam keadaan begitu, Allah SWT minta kita supaya kita jaga mulut. Di antaranya, jangan berbohong. Kerana orang yang suka melakukan pembohongan,
mendapat siksaan yang berat di sisi Allah, dan siksaan apa yang kita sebut datang daripada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ancaman dan amaran kepada si pembohong. Pembohongan yang paling besar adalah berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan sumpah palsu dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebahagian harta orang muslim. Janji dia dapat, dia sanggup buat apa? Maruah dia hilang, lalu bersumpah atas nama Allah. Sumpah, ni tanah ni datuk aku bagi dekat aku sebelum mati, dengan nama Allah aku sumpah, dengan nama Nabi aku sumpah. Padahal tuan-tuan, tak ada pun, tak disebut pun begitu. Dia buat begitu kerana apa tuan-tuan? Kerana kepentingan nak dapat harta, kepentingan dunia. Dan apa yang disebut orang yang berbohong dengan begitu keadaannya adalah pembohongan yang besar. Satu pembohongan yang besar. Sudah pasti ditegah oleh Allah dan sudah pasti mendapat balasan yang seburuk-buruknya daripada Allah kepada mereka. Berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan cara mentakwil firman Allah dan menafsirkannya tanpa ilmu. Lalu dibacakan. Dah orang bagi. Islam pun kata begitu, orang bagi, apabila dibagi, dia dapatlah. Diandaikan, dibuat tafsir sendiri. Orang-orang yang begini tuan-tuan, dia sanggup mempergunakan nama Allah, mempergunakan Nabi untuk kepentingan dia. Dan dia buat pun bukan atas didasari dengan ilmu. Termasuk di dalamnya menundukkan nas-nas Al-Quran kepada kejadian-kejadian yang dinamik. Mungkin tuan-tuan, dia baca firman Allah, sebut sekian-sekian. Kenapa? Kerana nak dapat keuntungan. Ada orang sanggup tuan-tuan, apabila dia buat penipuan, dia kata Nabi SAW pun pernah tipu, dia kata. Ada orang sanggup buat gitu. Dia kata, saya bukan tipu, saya tak tipu, saya tak boleh buat lagi. Dia kata Nabi pun pernah tipu. Entah, ni berat ni. Kalau sampai perangkat begitu, kita takut tuan-tuan, apa yang disebut oleh Sumarah bin Jundub sebagai makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut amaran dan peringatan buat kita supaya kita jauh daripada menuturkan pembohongan. Generasi salaf enggak mentafsir firman Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dalam hal ini ada beberapa pernyataan mereka yang boleh diambil. Orang ulama-ulama salaf ni tuan-tuan, mereka takut nak menafsirkan ayat Al-Quran. Kita kadang-kadang kita tak takut, ada kegerungan. Kegerunan tak ada. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan kita apabila kita baca Quran, tak menusuk di dalam jiwa kita, tak rasa apa-apa. Kita takut begitu keadaannya. Adapun orang yang beriman, apabila dibacakan ayat Al-Quran, mereka gemetar hati. Gemetar hati mereka. Kenapa? Takut. Kenapa? Gerun. Kenapa? Itu adalah kalam Allah, yang mana di dalam kalam itu mungkin terdapat ancaman, pengajaran buat kita. Bagaimana apabila sahabat mendengar apa yang ditutur oleh Nabi, maka dia, kenapa? Maka tahu hati, selain daripada memuliakan Nabi, mereka tahu itu datang daripada Allah sebagaimana wahyu. Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu berkata, bumi mana yang mahu menampungku dan langit mana yang mahu melindung menaungiku jikalau aku mengulas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak aku ketahui ilmunya. Tuan-tuan sahabat takut, sahabat besar yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, dia pun takut dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Mana mungkin tuan-tuan, apabila kita menafsirkan sesuatu, tafsiran kita tidak didasari ilmu, kita takut Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dilaporkan bahawa dirinya pernah ditanya tentang sesuatu ayat yang seandainya salah seorang di antara kamu ditanya tentang ayat itu, tentu dia menjawabnya. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menolak untuk menafsirkan tentang ayat tersebut. Yang dikatakan Ibnu Abbas itu antara orang yang sangat faqih tentang Al-Quran. Tentang orang yang faqih tentang Al-Quran. Ha, kalau kita tengok tuan-tuan, ada tafsir yang ditafsir oleh Ibnu Abbas tentang ayat Al-Quran. Dan dia pun ada ketikanya dia tak jawab, dia tak sebut, dia tak berani nak ulas tentang ayat di dalam Al-Quran. Kenapa? Takutnya dia tersalah. Ini tuan-tuan zuhud dia, apa tuan-tuan jujurnya seorang ulama, apabila mereka buat sesuatu, mereka berpandukan kepada ilmu. Kejujuran mereka berdasarkan kepada ilmu. Masrur radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah terhadap tafsir. Sesungguhnya tafsir itu tidak lain adalah untuk menyampaikan sesuatu di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut apabila kita menafsir, kita perlu berhati. Tuan-tuan, kita pun tuan-tuan tak berani nak menafsir melainkan kita tengok tafsir-tafsir daripada ulama-ulama muktabar. Kita tengok Ibnu Katsir tafsir bagaimana keadaan ulama-ulama muktabar tuan-tuan. Apabila mereka menafsirkan sesuatu, dah pasti tuan-tuan mereka didasari dengan ilmu. Mereka membersihkan diri mereka terlebih dahulu dalam menafsirkan apa juga yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka apabila menafsirkan sesuatu, di sana sudah tentulah mereka memohon petunjuk daripada Allah dengan keadaan wuduknya, dengan solatnya, sunat solat, solat sunatnya untuk mereka melaksanakan dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tuan-tuan, dalam tafsir dia ada banyak. Selain daripada tafsir bil ahkam, tafsir hukum yang masyhurnya Imam Al-Qurtubi. Tafsir ni tuan-tuan, ada tafsir yang disebut tafsir bil ma'thur. Tafsir yang ma'thur ni tuan-tuan, sebab itu ulama-ulama yang muktabar mereka mengambil pendekatan dengan tafsir yang ma'thur ni. Ulama-ulama tafsir banyak, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Dalam tafsir Fi Dhilalil Quran, Syekh Qutb, tu tafsir bira'i, tafsir dengan keadaan diri dia sendiri, dasarkan ijtihad dia dan sebagainya, mereka menafsirkan. Dalam penafsiran tuan-tuan, kita tak boleh buat penafsiran sendiri, mesti ada ilmu berasaskan kepada pengetahuan-pengetahuan yang boleh kita menafsirkan. Sudah pastinya tuan-tuan ada beberapa kategori. Apabila kita nak menafsir, dia mesti ada asas kepada ilmu-ilmu yang telah disebut oleh para ulama dalam kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Allahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung lain masa pada muka surat 349 insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ikshif 'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsha' ma la yakshifu ahadun ghayruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu.